Selamat malam, tepuk tangan dulu semuanya di penghujung komedi klasik ini. Apa kabar? Tapi senang sekali bisa bertemu dengan penonton pada hari ini. Kendala terbesar gua untuk stand up pada malam hari ini adalah bahwa tayangannya akan dinaikin di YouTube, seperti yang Anda tahu. Terakhir kali saya naruh video saya di YouTube ada masalah. Jadi sebelumnya saya cuma mau bilang nih, ada pecinta kucing nggak di antara kita? Nggak saya mau bilang saya juga cinta kucing. I love cats. Hewan kesayangan Rasulullah saya suka. Jangan marah sama saya dong. Saya bahkan punya kucing favorit. Kucing toko itu. Yang gini-gini tau gak? Kucing favorit saya. Karena kadang-kadang DM di Instagram tuh nakutin loh. Kemarin gue di DM di Instagram tulisannya, terus aja lu stand up, gue sumpahin masuk neraka. Terus ada, ada lanjutannya, di neraka jangan lupa stand up loh. Ada lanjutannya lagi, ntar gue ketawain di depan muka lo. Gue mikir dong, berarti kan dia di neraka juga kan? Nah dia ngapain di neraka? Kalau gua kan lagi ngejob. job. Lo gua mah asal ada duitnya berangkat gua. Bang Banji itu ada job stand up di neraka <laughs> panas. Enggak tapi harganya nggak ditawar. Oh berangkat kita. Kau bintaro gua samperin di tempat nih untuk kongguan stand up buat lu pada gila nggak tuh gua tuh karena sama kongguan nggak ditawar. Wah, wow! ger, -ger, ger 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 Emang kalau di 50 tahun duitnya banyak banget di perusahaan nih. Alhamdulillah. <Entscheid> <influencing> Aneh kadang-kadang orang tuh suka marah-marah itu kejadian kucing itu. Gue sangat tidak menyangka kan. Maksud gue gue stand up ngomongin soal terakhir kali orang tersinggung sama gue tuh tua masjid kelihatannya anda juga masih ingat kejadian. <SILENGALA> Jadi gue gak nyangka, gue udah pernah ngomongin soal kerusuhan 98, pelanggaran HAM 65, politik, nama-nama presiden, gue sebut, gue naikin kucing, tersinggung. Ada yang bilang, Bang Manji lu kan senior di stand up, bisa gak sih bikin materi stand up yang tidak menyinggung? <SILENGALA> ya kucing kan? <SILENGALA> kan kucing gue pikir kalau gue tahu kucing akan menyinggung yang gue gua upload ke YouTube kan gue kan gak tahu itu akan menyinggung ada orang marah sama gue dan kadang-kadang kalau marah tuh suka goblok kan marah-marahnya kan ada yang marah sama gue ini panji ini menghina kucing kalau gue lagi jalan terus ngelihat got di dalam got ada kucing dan ada panji kucingnya gue selamatin panjinya gue diemin gue digot ngapain? Ya, gue tanya nih. Kalau gue lagi digot, itu lagi ngapain gue aja? Pasti ada tujuan kan? Gue kan nggak mungkin kecemplung digot nggak bisa keluar sendiri. Ya pasti bisa kan? Ya berarti ya aja kan? Cuma tau gue lagi ada urusan digot kan gue gak tau kan? Aduh aneh banget tuh orang-orang yang marah tuh. Tapi gue nggak tersinggung sama sekali sama apapun makian yang datang kepada gua. Kenapa? Karena gue bisa nemu lucunya di mana. Bahkan gue juga tahu kalau maki-maki itu diarahkan kepada orang lain, jatuhnya lucu juga. Lu kalau pengen lihat kebebasan berpendapat di Indonesia, coba buka kolom komentar apapun. Twitter, Twitter gak ada Instagram, Youtube, berita, tuh kolom komentar itu isinya, oh liar sekali. <laughs> kalau gue lagi sedih, atau mau ngapain dalam hidup, gue kadang-kadang suka buka YouTube. Membuka kanal YouTube favorit gue. Yang gue sarankan, lu buka juga ketika gua, lu lagi sedih. Kanal YouTube-nya adalah YouTube-nya Mundut Mustopa. Tidak banyak yang tahu kelihatannya ya. Tidak banyak yang tahu nih. Saya kasih tahu dong. Iya kan? Kalau lu lagi sedih, depresi, ah, kehidupan berat ya kan? lu buka deh YouTube-nya Mundut Mustopa M U N D U T M U S T O P A Mustopa Mundut Mustopa ini adalah konten creator yang kerjanya bikin ini berapa harga outfit lu kayak Yosiolo tapi kan Yosiolo bergaulnya sama orang-orang kaya jadi ketika Yosiolo nanya sama temennya berapa harga outfit lu kaos gua 3 juta celana gue 6, sepatu gue 20 juta. Eh gokil hype beast, eh, gitu kan. Mundut Mustafa, dari namanya saja, bisa kita tebak datang dari kalangan biasa-biasa saja. Bahkan temen-temennya itu kalangan prasejahtera. Kita biasa menyebut dengan miskin. Sehingga ketika ditanya berapa harga outfitnya, Sederhana sekali. Ditanya, bro ini berapa harga outfit lo? Ini kaos-kaos partai, lungsuran pilkada. celana <tik> punya abang gue, sendal swallow 8 ribu. Oh, high beast gitu kan. <tik> Tapi yang paling lucu, bukan kontennya. Kolom komentarnya. <tik> itu semuanya. Semuanya jahat banget. Masa ada yang bilang, Mundut Mustopa mukinya kayak jok motor. Kan ya. Untuk yang tidak bisa membayangkan seperti apa, karena mungkin gak pernah naik motor, jok motor itu ya, bagian duduknya kan kusam tuh. Karena sering didudukin ya kan, sampingnya mengkilat. Nah mundut Mustopa gitu, sidinya dekil, sidinya basah keringat. Terus ada satu orang bilang gini, Gokil murid Mustafa hype beast. Gayanya hype, mukanya beast. Kan <tik> <tik> lu gak jadi munut Mustafa? hidup lu harus ngebacain komentar-komentar itu tentang diri lu sedih tau tapi dia tuh gak masalah tuh biasa-biasa aja, happy-happy aja, bagus bagus. karena kita mesti ketawain yang kayak gitu-gitu kebodohan-kebodohan kesalahan-kesalahan yang ada kita ketawain aja, YouTube terus terang adalah sumber inspirasi gue. Mencari kelucuan tuh banyak di situ. Kadang-kadang kan kita suka ngeliat video-video yang trending-trending tuh aneh-aneh semua kadang-kadang. Pokoknya kalau lu lihat video YouTube, terus depannya ada tulisan Subhanallah, pasti gempar tuh video tuh. Kalau depannya Subhanallah, belakangnya pasti wah wow, luar biasa menggemparkan. Nggak mungkin biasa-biasa aja. Nggak mungkin video YouTube Subhanallah. Ternyata 4 kali 4 16. Oh sudah tahu dong. Tidak mungkin. Gue pernah ngeliat video YouTube terus saya gini, Subhanallah Neil Armstrong masuk Islam karena di bulan dia mendengar suara azan. nggak gini ini toa masjid mana yang suara nyampe ke bulan yang mana? nggak hmm? ada colokan di bulan mau nyolok toa di mana deh sebenarnya. kita berhenti ngomongin toa ya, gue nggak mau ada masalah lagi di belakang. Yang lucu tapi adalah kolom komentarnya. Ada yang bilang, wah hashtag baru tahu gue. <laughs> Soalnya lagi tulisannya gini. alamin ternyata putra terbaik bumi adalah seorang muslim. Gokil. Di bawah ada tulisan lagi, paling lucu tulisannya gini. Neil Armstrong siapa dah? Nah ini. Banyak tahu di YouTube tuh. Lu mau tahu ini nggak? Yang paling lucu tuh di YouTube tuh ini video-video pencurian yang gagal, tau nggak? Pencurian yang gagal, jambret yang gagal, tuh lucu banget tuh biasanya tuh yang menggagalkan pencurian nggak pernah polisi, ibu-ibu biasanya. Gue pernah buka Google ada, gue ngetik pencurian ATM yang gagal, tuh lucu-lucu juga tuh. Ada satu maling ATM di Jakarta, dia masuk ke gerai ATM gitu, yang ada banyak ATM-nya dalam satu gerai. sudah dia berhasil nyopot ATM dari temboknya, berhasil masukin ATM ke dalam mobil, berhasil bawa ATM-nya ke dalam rumah, berhasil masukin ke rumah. Sampai rumah si maling ATM ini marah-marah, maki-maki, banting-banting piring, banting-banting barang. Nah, karena dia tinggal di gang, tetangganya kan bingung berisik apaan nih keluar dari rumah, pada ngintip, "Oh, uh, orang masih ATM?" Tetangganya nelpon polisi. Datang ketangkapnya orang. Pertanyaannya ini orang kan udah berhasil bawa ATM ke dalam rumah. Kenapa sampai rumah dia marah-marah? Ternyata ATM yang dia curi adalah ATM non tunai. Buru-buru <tuk> banget kayaknya si abang ya. Sampai rumah, bah! kenapa non tunai? <tuk> <tuk> Youtuber favorit gua, Cahyadi Corbusier. Nama aslinya udah tahu. Nama aslinya adalah Cahyadi guys. Berubah gak lu? <laughs> Image lu tentang jadi Kobusier berubah gak? <laughs> Dia kan kerjanya -ke -ke pakai tank top, brotot gitu, marah-marah mulu. Kalau lu inget namanya Cahyadi, jadi gak takut loh. Cahyadi namanya. Eh hey, Cahyadi, kayak pelawak ya Cahyono gitu. <laughs> Tapi ini Cahyadi, Cahyadi. Cahyadi Corbusier, kocak nih manusia kasihan tapi tau gak? Udah kayak gitu aja ya. Maksud gue, gue kalau ketemu dari Kobusier kan agak terintimidatif kan dengan badannya. Dia ngajar seminar aja masih pakai tank top loh guys. Siapa yang ngajar seminar pakai tank top? Dia doang panas banget kayaknya ya. Itu aja tau gak? Masih dimarah-marahin orang di YouTube. Gara-gara apa tau gak? Gara-gara kan dia masuk Islam tuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Terus dia sholat, gerakannya kurang baik. Gerakannya salah. Gini gerakannya. Dimarahin sama youtuber kan. nggak gitu caranya sholat. Ya kan dia baru aja masuk Islam guys. Kalau sholatnya salah kan ya dimaklumin lah. Namanya juga baru masuk. Dan gak ekstrim-ekstrim banget kan. Cuman gini kan. Kecuali kalau dia sholat. Boleh tuh lu marah tuh. Sapnya nggak bisa rapet kan. Ini kan enggak. Itu juga gue rasa tangannya gak bisa naik deh kayaknya. Ototnya kegedean. <silence> ya, <SILENCIO> jatuh. Gue gak takut sama Deddy Kobuziar karena dia emang lucu. Tahu gak gue baru tahu satu hal tentang dia. Ada di youtube yang waktu gue ngobrol sama dia. Gue baru tahu kalau ternyata dia rabun rendah. Rabun kan ada rabun jauh, rabun dekat, rabun senja. Ini rabun rendah dia nggak bisa ngelihat ke bawah burem matanya. Makanya lu suka curiga nggak sih ini orang ngapain sih ngejim pakai kacamata hitam? Itu bukan kacamata hitam saja, itu kacamata yang lensanya didesain untuk membantu dia membaca ke bawah. Dia kalau nggak pakai kacamata nggak bisa ngelihat kiloan dumbbell. <tuh> <tuh> Makanya kalau lu berantem sama dari kobusier, lu cabut kacamatanya, lu toel dagunya dari bawah, ayo lo, ayo lo, ah. Ah, Deddy Kobusier, oh, mana lo? Ah, mana lo? Mana lo? Jangan sembunyi lo. Dia nggak bisa ngeliat kesini soalnya. Mm, mm. <tuh> Ini kalau naik digebukin juga nih, Bapak. <tuh> Giginya terlalu putih menurut gue. <tuh> gak masuk akal. Siapa yang giginya kayak gitu? Lu sejak lahir gak pernah makan apapun dalam hidup kali ya dia ya. Mungkin kerja cuma minum susu kali ya. Giginya gak pernah dipakai. Putih banget loh giginya lo. Kalau misalnya mati lampu, nyala langsung terang. Lah. <laughs> Anak gue yang cewek tuh, untung gak nonton dia. Nontonnya youtuber yang kerjanya bikin prank. Kerjanya ngeprank mulu gue lagi mandi nih malam-malam dimatiin lampunya. Pake siapa yang matiin? Sudah suara dia. Hehehe, gitu. Tadi gue nggak bohong nih. Tadi banget dia nonton video gue nggak tahu siapa youtuber ya, tapi video judulnya gini. Prank anak hilang jam 12 malam. Jadi videonya itu tentang anak yang ngeprank orang tuanya, pura-puranya hilang jam 12 malam, ketawa sepanjang nonton gitu. Kuatir dong saya. Gue <guluh> marahin, Syira, kamu jangan bikin prank hilang jam 12 malam ya. Marah dia. Kalau jam 9 malam, bukan itu masalahnya. Masalahnya kamu hilang itu loh. Biar <guluh> <Pianak> gue. <guluh> kesannya anak gue goblok ya, pernah enggak, enggak, anak gue, anak, anak gue pinter, jangan tertipu ya, pinter-pinter anak gue. Kurang ajar, iya. Yeah. <laughs> Tapi anak gue, kalau ada yang brilian dari mereka adalah karena mereka udah bersosial, me bukan bersosial media ya, udah melek internet. Mereka udah punya otot-otot yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan hal-hal yang kerap terjadi di internet. Seperti bully dan segala macamnya. Gue bukan tipe orang tua yang nahan gadget dari anaknya. Karena percuma, dia akan ada di dunia tersebut ke depannya nanti. Mending ototnya disiapin dari sekarang. Kayak contohnya, anak gue tuh udah biasa banget menghadapi cacian dan segala macam di internet. Karena dia suka main game online yang nyambung. Gue bahkan pernah ngeliat dia langsung menghadapi orang yang ngebully secara verbal di depan dia. Dia kan waktu itu ikutan sekolah bola. Di daerah Kalpagading gitu. Di sini ada nggak yang anaknya di sekolah sekolah bola tepuk tangan? Gue pengen lihat ya. Ada nggak? Oh, sedikit sekali ya. Kenapa? Yang lain tidak punya uang. Gue <guluh> 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 usul lu setidaknya sempetin sekali waktu nyari sekolah bola. Nonton deh. Isinya adalah orang tua-orang tua ambisius yang berharap anaknya menjadi bintang sepak bola. Di sekolah bola anak gue, ada anak namanya Lionel. Cristiano Zidane ada yang namanya Messi jadi ada Lionel ada Messi ada Zidane ada Cristiano itu kalau lagi tanding ya seperti laga bintang Lionel itu Cristiano kosong Zidane jangan dia aja. kata gue oh, gokil gokil <laughs> anak gue tuh sekolah bola tuh jadi kiper Alasannya sederhana, dia pengen boleh megang bola. <laughs> Main bola nggak boleh dipegang bolanya. Itu boleh, itu kiper. Aku kiper. <laughs> sederhana sekali penilaiannya. Lalu lama-lama dia berhenti jadi kiper karena jadi kiper beban. Setiap kali ada bobol gawang yang disalahin kan kiper. Padahal backnya juga. Backnya diem aja jadi nonton kayak ada kayak ada kerusuhan terus dia tonton gitu. Terus kalau gol yang disalahin anak gua, backnya. Lama-lama dia kesel, akhirnya dia jadi outfield, jadi pemain bertahan, jadi back. Terus gua bilang Dipo, prinsipnya jadi back tuh sama, jadi kiper. Pokoknya bola nggak lewat, ada bola buang jauh-jauh, sederhana aja. Posisinya di sebelah sini, jangan kepancing untuk kemana-mana. Anak gua dari awal nggak main kayak anak-anak pada umumnya. Anak-anak pada umumnya kan kalau main bola kan ngegerumbung di bola tuh, gitu kan, <gitu> kayak angin puting beliung gitu, gitu. Anak gue bertahan di posisinya. Ni kiper, ini dia nih. Pada rame di situ, tiba-tiba serangan balik. Serangan balik. Terus gue bilang, Dipo, siap-siap serangan balik. Anak gue. Ngapain, wey? Ngapain kamu? Anak gue berubah jadi Godzilla. lapangan bola. Weh ngapain weh? Gue malu loh, ini kan orang tua semua. Malu guys, malu deh, bener deh, malu. Siapa anak yang ketika ada serangan balik jadi Godzilla di lapangan bola? Siapa? Dia juga sepanjang main bola juga kayak nggak ada di situ, otaknya di mana-mana gitu. Lagi main bola nih, bola di mana-mana, terutama ketika bola lagi di arah sana, di lapangan bola tuh otaknya nggak tahu kemana, gini aja. Woi fokus woi. Datang nih gerombolan nih. Gerombolan datang. Terus gue bilang po 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 buang bolanya jauh jauh po gitu. Terus datang. Tiba-tiba hilang. tuh mana anak gue? Kan kerubungan aja tuh. Ngilang gak jelas gue lagi nyariin mana anaknya. Guys gue gak bohong. disaksinya saksinya banyak nih. Ada orang tua-orang tua lain di situ. Anak gue ngilang tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Surprise! semua orang kaget lagi ngerubungin bola tiba-tiba yang -tiba, terasa tiba, surprise kan semua orang langsung gitu kan sama dipu dibuang jauh -jauh. terus gue nengok ke samping nih orang tua orang tua ngeliatin gue kayak lu ajarin apa anak Aduh gue asli bukan gue nggak tahu gue nggak tahu itu anak siapa anak lu anak lu tuh kayaknya tuh nah karena anak gue ini apa ya nggak bagus main bola aja jadi bully diomongin sama orang sama anak-anak seumuran dia i, i. Gua ngeliat dari jauh kan i, i. anak gue digituin cuman gitu doang. anak gue Cristiano Ronaldo anak gue Di situ doang bagusnya anak gue kalau main bola. Tepat di situ. Tapi anak gue brilian dalam berbahasa. Kalau ngomong pinter banget anak gue. Dua-duanya, nggak ngerti itu turunan siapa. Bapaknya pendiam, loh. Tidak percaya, Anda ya? Ini cuma kerja doang. Ini turun juga diem, gua. Tuh kan <laughs> langsung dipraktek. Anak gue jago banget ngomong dan jago banget bahasa Inggris. Itu mungkin adalah skill yang gua akan sukai, karena kedepannya nanti dunia akan saling terkoneksi. Bahasa yang mungkin paling sering terjadi adalah bahasa Inggris. Karena di negara-negara lain banyak orang nggak bisa bahasa Inggris. Secara umum sih sebenarnya orang Indonesia nggak punya masalah dalam bahasa Inggris. Rata-rata PD, ojek aja itu bisa ngobrol sama bule. Gak ada masalah, modal cuman yes, no, sama I don't know. <laughs> itu doang. Gue pernah ngeliatnya di depan FX, tapi belum ada ojol. Ada bule ngobrol sama uh, ojek. Bule bilang, can you take me to block M? Yes! You know how to get there? No. Oh, are we supposed to get there? I don't know. <laughs> gue juga nggak tahu nih nyampe atau nggak ke lokasi ini gue nggak tahu. Terus gue mikir kenapa ya orang Indonesia itu kok nggak masalah sama bahasa Inggris pede-pede aja. Terus gue nemu anak Jakbar tepuk tangan Jakbar ada nggak Jakbar? Sedikit sekali. Kejauhan ya kali. <laughs> di Jakbar itu kalau lu mau ke Mall Taman Anggrek itu kan ada flyover di bawahnya ada, ada pilar. Di situ tuh sering ada baligo kursus bahasa Inggris warna hijau 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 gitu tulisannya gini kursus bahasa Inggris tiga setengah minggu PD berbahasa Inggris mari kita bold and underline kata PD dia nggak bilang dia bisa dia bilang dia PD kayaknya di kursusnya juga nggak diajarin bahasa Inggris dikasih motivasi sama ya Mari teguh kelihatannya makanya kalau perhatiin orang Indonesia itu PD banget bahasa Inggrisnya walaupun bahasa Inggrisnya berantakan Paling sering kita temui pada penyanyi-penyanyi. Penyanyi kafe, -penyanyi. Penyanyi, penyanyi wedding. Uh. Uh. Suara bagus, bahasa Inggris tidak terlalu. Gue pernah ngeliat di Sapulidi, Bandung. Ada penyanyi kafe nyanyi lagu uh, Someone Like You-nya Adele tau. Masih ingat? Gue lagi duduk nih sambil minum cappuccino. Tiba-tiba dia nyanyi. It's so my nice my, someone like you. It's so my nice my katanya. Isomai my nice my Bahasa Inggris pun bukan itu. I wish nothing but the best of you. Eh, tiba-tiba markir nih orang. Of you. Don't believe me, I smell. Paling <laughs> standar tuh yang lagu yang salah nyanyi tuh, gue lupa judulnya apa. Cafe tuh, penyanyi cafe selalu nyanyi tuh. I was the I was in the sky. I was the Berantakan di belakang langsung. Kalau lo ke kawinan, sekali-sekali coba fokus deh di wedding singernya. Lu rebutan rendang sih kerjanya. Fokus, fokus. Gue sebagai seorang pemanggung yang lihat yang di panggung, itu kadang-kadang ya ampun. Bagus, nyanyinya beneran deh. Suara bagus. Pasti Inggrisnya gak terlalu. Ada sekali waktu wedding singer gini kan. Nih, ini ngomong-ngomong ciri-ciri penyanyi Indonesia nih. Jadinya selalu gini nih. Luar negeri nggak ada kayak gini. Lady Gaga nggak gini, Beyonce nggak gini. Ini kayak metronom deh, biar nggak salah ketukan dia. Ya. Tik, tuk, 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 tik, tuk, tuk, tuk. Terus nyanyi lagu L.O.V.E. Kan lagu kawinan kan, standar kan. Dan lagu biasa, nggak rumit lagunya. Terus dia gini. L is for the way you look at me. Masih bener nih. Oh. Is for the only one. Ask me. <laughs> v is very, very. Estimone many. <laughs> e is even more and even more and even more and love. <laughs> eh, turun lu gila? Lagu bagus-bagus lu rusak. Belajar bahasa Inggris makanya. <laughs> he is even more and even more and even more and love. <laughs> apa itu? <laughs> Gak ada logikanya bahasanya. <laughs> Untung masih banyak orang <laughs> di Indonesia. Suka jadiin bahan. PD bahasa Inggris itu masih mending. Karena di luar negeri, ya lu kalau pernah ke luar negeri, lu akan tahu di luar negeri itu di beberapa negara yang yang apa namanya aksaranya tuh bukan kayak alfabet gitu. Itu bisa satu negara pada nggak bisa bahasa Inggris kesulitan. Kalau lu pernah ke Cina ya, pernah ke Tiongkok, lu akan tahu satu negara tuh susah banget yang, yang bisa bahasa Inggris. Waktu itu kan gue pernah terus stand up kan, terus stand gue kan nyampe Shanghai. Terus temen gue tahu gue mesti ke Shanghai, terus dia bilang gini, lu mau ada tur di Shanghai, ya Belajar bahasa Mandarin dong, kata gue ngapain pakai bahasa Inggris aja. Sebelum di Cina gak ada yang bisa bahasa Inggris, lu mesti belajar bahasa Mandarin. Gue bilang yang bener lu, akhirnya gue belajar nih, seminggu saja bermodalkan tutorial YouTube. Tapi kan karena IQ saya terjerembab, IQ itu ada IQ, IQ jongkok, IQ tiarap, nah ada lagi yang terjerembab tuh. Nyusruk-nyusruk tanah itu IQ gue tuh. Masuk-masuk dikit lah, cangking blow onnya ya. Gue cuman hafal dua kalimat tuh. Woyau cecau fan, saya mau makan nasi goreng, dan woyau xiao pian, saya mau pipis. Jadi setidaknya di Cina gue tau nih, toilet di mana, restoran di mana, tinggal kan di hotel. Gue nyampe hotel, orang hotel di Shanghai, Gak bisa bahasa Inggris. Ini kan hotel guys, isinya like no kan orang asing. Gue tau gara-gara gue nyampe kamar hotel kan, koper gue dibungkus pakai plastik wrap gitu. Gue mau buka susah, gue pengen minjem gunting. Gue telepon resepsionis, gue tanya excuse me, can I borrow a pair of scissors? Terus dia bilang, hah? Can I borrow a pair of scissors? Terus dia bilang, hah? You know something people use to cut paper with? Terus dia bilang, hah? Percuma nih nampaknya ya. Sekarang laptop gue kebuka, ada sinyal wifi. Gue bilang, I see there's wifi in my room. How much do I have to pay for it? Terus bilang, fee. Oke, okay, how much is the fee? Terus bilang, fee. I know how much is the fee. Terus dia bilang, fee. Maksudnya free, tapi dia cadel. Kan bukan salah gue ya guys. Kan dia ngomongnya fee, fee gitu. Gue pikir ada fee-nya gitu. Gue takut bayar kan. Kita kan tahu kan. Ternyata gue pakai percuma. YouTube diblokir, Twitter diblokir, Facebook diblokir, Instagram diblokir. Mau buka apa gue? Ada gue nonton TV kan. Nah semua orang yang pernah ke China tahu, TV di China tuh cuma ada CCTV 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan. Terus gue juga baru tahu film-film Amerika di CCTV dialih bahasa ke bahasa Mandarin. Bisakah anda membayangkan gusarnya saya nonton Fast and Furious lihat Vin Diesel berantem sama Derok pakai bahasa Mandarin? Siang, kata, gue apa, ini, lucu, gue tonton sampai habis, gue ganti channel, gue nonton mission impossible, Tom Cruise ngomong Cina, guys, jangan, sih, Cina, 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 ting, gitu. ting, ting, Cina, 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 Gua tontonin tuh semua. Cina, Cina, deh. Soalnya lucu, -lucu semuanya. kurang breakfast hotel selesai kan kita tahu kan selesai jam 10 kan ah, habis nih makanan ini langsung buru-buru turun gue sampai bawah ternyata bener makanannya tinggal sosis dan bacon kan gue muslim ini Cina gue takut babi dong jadi gue tanya dulu sama orang ada karyawan lewat gue stop sorry excuse me excuse me is this pork Terus dia bilang hah orang semalam nih hmm, begini mukelo Is this Pork. Terus dia, hah? You know. Terus yang, hah? Gitu. Terus gue inget kan, gue bisa bahasa Mandarin nih. Gue yau ce cao fan, saya mau makan nasi goreng. Yaudah gue pesen aja ala kart. Yaudah, yaudah. Um, gue yau cecau Terus dia diem. Ah, gue pakai yaudah sih. Gue bilang lagi, gue yau ce cao fan. Terus dia masih diem. Terus gue pikir, salah gue apa ya? Gue inget-inget, gue inget-inget. Terus gue baru inget di tutorial YouTube itu ya, dikasih tahunya nih gua, bahasa Mandarin itu untuk satu kata ada empat nada. Beda nada, beda artinya. Beneran nih gua gak bohong, ibarat kata ada ta sama ta sama to beda semua artinya. Tapi kan gua nggak tahu kan arti uh, nadanya seperti apa. Jadi gua ngomong aja kan, wawasan yang gue lihat nonton Fashion videos dari malam. Jadi gue bilang, wow, oh, ce chow, fan diam nih orang gue bilang woyau cecau fan masih diam nih orang gue pengen nyanyi loh woyau cecau fan woyau 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 cecau fan masih diam juga nih orang akhirnya gue ambil aja itu sosis gue bilang ya Allah setidaknya hamba udah berusaha loh ya gue makan aja itu sosis dia ngomong you like pork eh kampret lo emang lo ya Terima kasih semuanya, selamat malam.